Apakah hukumnya sesetengah pendakwah yang mengatakan serban dan jubah bukanlah sunnah kerana hanya ada orang Arab? Komen Ustaz. Baik, ini pula benda yang selalu kita dengar, benda yang memang sunnah, tiba-tiba tidak dikatakan sunnah. Dalil mereka dia kata serban tidak sunnah kerana Nabi lahir itu orang pakai serban dah. Bukan sunnah. Jawabnya, ulama jawab, Nabi suka berserban, Nabi suka dengan berkopiah. Almarhum Syekh Hasanai Muhammad Makhlub bekas mufti besar negeri Mesir disebut dalam kitab dia apa benda ni fatwa syar'iah. Ya ini dua perkara, al-qalam suah dan imamah, serban dan kopiah adalah sunnah Nabi SAW dan tidak dapat kita gunakan hujah Nabi lahir telah ada serban maka dia bukan sunnah. Kalau begitu makan tangan kanan bukan sunnah kerana sebelum Nabi lahir orang telah guna makan tangan kanan. Dan berenang pun bukan sunnah kerana sebelum Nabi lahir orang telah pun berenang. Jadi bila datang dalam hadis Nabi suka benda tu maka itulah sunnah Nabi SAW. Tapi tidak disyaratkan pendakwah nak pakai serban, nak pakai kopiah, jubah dan sebagainya. Pakai jin 501, baju hacker pun tak ada masalah kerana dakwah menyatakan kebenaran. Ajak orang buat baik. Wallahu'alam.